Okey, terima kasih Jasmine Faizal Muda atas perkongsian cerita pagi dari Pahang, iaitu berkenaan program Madani Rakyat Zon Timur. Bukan saja boleh tengok gajah secara dekat, tapi yang paling utama ada pelbagai pengisian menarik menanti anda sepanjang 3 hari ini, antaranya berkenaan jualan Pharma, iaitu jualan barang keperluan yang lebih murah daripada harga pasaran. Ya, selain daripada itu, antara perkara yang menanti anda ataupun yang anda boleh nanti-nantikan adalah berkenaan dengan program The Singing Chef yang kembali menemui anda semua hanya di TV OK. Jadi hari kita bawakan mereka yang berada ataupun mereka yang boleh menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan program ini. Tapi sama-sama kita saksikan ini terlebih dahulu. My name is Syed Murshid. I'm preparing some food for The Singing Chef. Hi, I'm Tia Ridwani. And I'm Queen Hila. Kamate. So crispy. Wow. Would you dance with me? I'm amazed. Sebab I rasa I personally I tak pernah lagi tengok program yang singing while cooking. So and then kita tengok tadi ada beberapa individu yang mungkin kita kenal lah, macam Aisyah Reno ada, and then that guy the big curly hair tu. I tak tahu dia, I tak tahu pula dia boleh menyanyi. tadi Shu pun masak juga, tapi saya jangkakan Shu nyanyi jugalah. Pampus kalau yang nyanyi habis retak skrin korang. Okey, hari kita nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan Singing Chef. Kita bersama dengan antara dua tetamu programnya kita bawakan, iaitu Queen Kila dan juga Syed Murshid. Juga kita bawakan pengarahnya Bob Ismail. Hai semua, good morning. Hai, good morning. So kita kena switch English ke macam mana? Yeah, just kidding. Yeah. Okay, mungkin untuk permulaannya lah, mungkin ada yang dah mengenali program The Singing Chef ini sebab ni dah masuk musim yang kedua ni. Jadi mungkin kita nak tunjukkan sedikit mukadimah lah kepada para penonton. Apa sebenarnya The Singing Chef ini? Apa yang menarik? Right, actually thanks to Dr. Nora, the producer, NHL Production. Actually, dia punya idea. Maksudnya kalau nak kata dia punya idea tu, memang dia tahulah sebagai mak-mak ni, maksudnya orang memasak sambil menyanyi ni memang dah normal. So idea dia memang daripada situ, so dia wujudkan program ni tadi. Maksudnya memasak dan menyanyi. Tapi bukanlah memasak sambil menyanyi. Orang tua-tua pun tak bagi. Maksudnya kita ada segmen dengan dia. Dia ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Banyak segmen. Ada banyak segmen. And then dia punya host, of course, Tia Ridwani. Dia merupakan memang certified chef. Dan dia juga memang sangat boleh menyanyi. Dia sebagai main host lah. So dalam kita buat ni dalam 26 episod. And then kita ada 26 tetamu. Semuanya influencer lah yang ada nama ataupun yang sedang meningkat naik, dan di antaranya Queen Kila dan juga Syed. So Queen Kila, you dalam episod berapa? Boleh review ke? Boleh. Boleh, tak boleh. Salah. Queen Kila episod berapa? Episod 2. Episod 2. Oi, episod 2 oi. Syed episod pertama. Episod 2. Yes. Fuyo. Okeylah, kita tanya Queen dulu lah kan. So apa perasaannya apabila menerima jemputan ya, untuk yalah apa jadi tetamu bagi program The Chef Singing? Singing Chef. Dia terkejut ada juga sebab sebenarnya kalau sejujurnya bukanlah tukang masak ke apa kan. Tapi sebabkan saya pelakon, saya suka menyanyi. So benda tu macam teruja nak masuk. Itulah. So apa you rasa macam bila nak masak? You masak menu apa? Boleh share juga ke? Boleh. Boleh ah, masak menu apa? I punya menu creamy Tuscan chicken. Weh, itu creamy Tuscan chicken. Susah tak? Pernah buat tak sebelum ni? Tak pernah. Ini apa? Tak. Production bagi. Dia sebenarnya base punya masakan dia ada berkaitan juga dengan kesihatan lah. So itu itu di antara antipati lah. Okey, menarik. Macam Syed sendiri, apa menu resepi yang di masak? Best. Ni first episode ni. Best tu apa dia best tu? Bila Syed dapat bila Syed diberitahu resepi apa yang Syed masak, Syed macam okey, rendang cendawan.
Huh? Exactly. Wait, I ada supaya ada isu dengan rendang cerawan ni. Anda kongsi sekejap lah kan, sementara ni kita mulai. I pernah naik flight, I tak sebut lah ada brand kan. I pernah naik flight, kita orang order nasi lemak tau. Lepas tu nasi lemak tu habis, ditukarkan dengan rendang cedawan weh. I pernah rasa rendang rasa cedawan. Sumpah pernah rasa. I tak nak komen rasa. Okay. Rendang biasanya kita guna protein seperti ayam atau daging kan. Masak pun kalau daging berjam-jam, ayam pun maksimum minimum 45 minutes. Rendang cedawan. Sekejap je. 20 minutes. Rasa kita guna king mushroom. Tak silap nama dia. Very thick, 1 inci, gigit puas sangat. Wow. Dia rasa macam I know because dia thick tu, dia macam like daging-ish kan. Tapi ini sesuai untuk vegetarian lah. Untuk orang makan daging, you akan rasa benda tu yang baru lah untuk sebab you. Ni salah satu alternatif sebenarnya masakan kita ni. Yalah, kadang-kadang orang buat kari, cendawan. Jadi pelbagai variasi yang ada kan. Betul. Yeah. Jadi tadi pengarah menyatakan ada 4 segmen secara keseluruhannya. Segmen masak, menyanyi, dua lagi apa? Dia sebenarnya first kita intro, background tetamu. Contohnya macam Sid, kalau kita tahu memang dia memasak tu antara dia punya forte lah. Kalau kita tengok dia punya media sosial dia apa semua kan. Itu first segment, maksudnya kita ni dulu. And then yang kedua, ya, pergi memasak. And then kita ada segment merasai makanan itu sendiri. Maksudnya komen daripada dia sendiri dengan host. Itu dia antara saja. And then last itu yang nyanyian itulah. Dia punya penutup, dia almada ada dalam 4 segment. Tapi intipati daripada tu tadi, macam saya ceritalah. Dia dikira program ni memang tahu pasal masak ni, memang kata orang tengah in kan, dia ada trending, tapi kita masukkan sikit, bukan sikit, kira separuh tu adalah nyanyian. Pasal memasak dengan nyanyian ni memang kau nak ikut tak lari lah. Betul. Masak ni mesti buka lagu. Sebab tidak pada saya semua chef kalau nak ikut Malaysia lah, of course semua boleh menyanyi. Cuma sedap tak sedap. Itu saya setuju. Saya tak surprise. Really? Semua boleh menyanyi. Semua akan menyanyi, betul. Masak semua menyanyi. Sedap tak sedap? Tapi alhamdulillah dalam program ni, okey, semua boleh nyanyi. Semua boleh nyanyi. Semua boleh nyanyi. Masalah. Queen Killa sendiri, you ada nyanyilah dalam episod you? Ada. You nyanyi lagu apa? Saya nyanyi lagu True Colors. True Colors? By Cyndi Lauper. Wow. Kita nak belanja sikit penonton boleh? Alamak. Kita warm up lagi lah. Yelah. Bohol pagi. Sebab program ni semua in English kan? Yes, the English. All in English. Tak ada memang conversation semua tak campur-campur ke apa? Tak tidak. Ada lah. Tidak. Audience cuma memang menyanyi je. Okay. Menyanyi je kita ada lagu. Lagu Melayu. Lagu Melayu ni apa. Tapi lagu tu pilihan tetamu ke? Atau diberi oleh production? Okay. Maksudnya lagu yang you familiar lah. Yes. Lagi mudah. Lagi senang. Sid nyanyi lagu apa? Sid nyanyi 1000 tahun lamanya. Baik tulus. Nak belanja ke tak? Lupalah lirik dia. Nak dengar Queen Killa dengan Sid nyanyi, kenalah tengok. Kalau boleh tengok episod pertama kita air hari ini kan? Hari ini? Malam ni? Pagi pukul 11 pagi. Dalam masa 11 PM ni. Lagi episod pertama. Berapa nama? 30 minit? Sejam. Sejam di saluran TV Okey. Nanti sejam tu Sid dengan pengacara je ke? Atau ada juga yang lain? Berdua. Berdua je lah saluran. Berdua. Masa menyanyi tu adalah. Ada band. Kita ada band. Dan untuk tengok cerita dia pun tak ada masalah. Maksudnya siapa tak sebab aku 11. Ada ni, ulangan. RTM Click. Of course, RTM Click kan. Jangan lupa, install. App so free je. Bukan bayar pun. Betul-betul percuma. Ni dekat mana ni, Sid? Ni dekat mana? Ini kita buat di Kajang. Dia satu kawasan yang sangat menarik. Dia dah jadi macam resort. Cantik kawasan dia. Tapi dia sangat besar. Dia besar. Dia ada banyak section. Dia ada dewan, dia ada bilik, dia ada kolam renang, dia ada ni section kita. Section kita tadi pun kat bridge. Bridge. Dia ada ni, sangat cantik. Dia macam kawasan kampung yang best lah, sedap lah mata memandang. Semua 24 episod tu semua dah rekod? 26 episod dah siap. Dah siap rekod dah? Dah siap. Baru nak suggest tetamu nak panggil Syafiq penerbit itu. Dia boleh masak. Boleh menyanyi, dia boleh masak. Kan, Fik? RTM bagi ni lah, third season pula. Kan? Next season. Musim ketiga. Jangan lupa letak penerbit kita dalam list dia. Sebab dia kalau dia pagi-pagi datang pun dia menyanyi-nyanyi juga. So, kita boleh panggil dia masuk. Ya, betul.
ni chef ni. Oh, nampak tu Queen Kila tengok makanan tadi. Yang best di menu-menu ni ialah saya pun kalau tengok badan memang suka makan. Tapi apa yang kita paparkan dalam 26 episod ni kebanyakannya yang contoh macam rendang. Pada kita biasa. Tapi bila dia buat cendawan yang apa dipanggil king mushroom. King mushroom yang besar tu bila dia buat memang ayah ambil portion yang banyak selepas dia besar. Wow, memang sedap tu. Memang sedap. Cendawan ni dia cendawan rendang ni dia sangat sedap. Dan juga masakan-masakan ayah lain memang betul kita tahu tapi dia orang ni bila dia buat dia memasak of course Tia yang buat ni apa semua kan. Dia itulah dia certified chef. So dia punya bahan yang dia buat tu dia macam simple tetapi bila masuk teknik, tu teknik masakan dan apa yang dia buat contoh macam sit lah. Dia punya rendang tu ada dia punya special dia tu. Bila rasa tu bila kita tengok tengah direct tu aku kadang-kadang warning aku tahu dah habis masak ni kau jangan usik. So, masa saya masak rendang cendawan ni bukan sahaja cendawan tapi seasoning kita guna. First time saya guna. Tia hanya introduce saya. Contohnya bukan garam kita guna mushroom seasoning. Mushroom seasoning kan it's good for health kan for health purpose kan untuk orang yang nak diet nak jaga makan yang diabetik yang darah tinggi. Betul. It's good for them. Tapi masuklah mushroom seasoning ni kan kalau dibandingkan dengan garam biasa but if you invest it's for your health anyway. Tapi pakai sikit saja. Sikit jelah betul. Jadi berbaloi je beli tu walaupun mahal kan. Prior to the recording kan you ada menu-menu mungkin you tak biasa ke because dia diberikan daripada production kan. Ada you collaborate dengan Tia dulu ke beforehand untuk you macam yeah, because you nak record kan? Kan kalau kau tak biasa kan perlu tengok ayah. Soalan tu you okay. Silakan. Sebab rendang cerawan pun bukan je. I'm sure it's first time for you first as well, time. Right? First so, yeah, untuk you, macam ada tak you discuss dulu dengan Tia, prepare, prep lah untuk show sebelum recording? Sebab Tia memang certified chef, so memang dia yang handle apa semua lah. I just tolong-tolong lah. Because I'm not a chef and I pun jarang masak. Kan? So, macam, tapi dari situ I belajar lah. Lagi satu, dia punya menu tu memang special. I memang tak pernah makan, I tak pernah tengok. And sedap pula tu. Macam memang semua Tia yang handle. I cuma di sisi tolong. Tugas tu menyanyi lah. Ya. Hiburkan Tia. Menyanyi memang makanan lah. Okey. Yeah. Memandangkan sekejap lagi, satu jam lagi episod pertama untuk The Singing Chef ini, untuk musim yang kedua ni kita bagi ruanglah untuk Sid bagi tahu penonton kenapa perlu tengok pukul 11 sekejap lagi. Yeah, kenapa? This camera. Sebab ini satu program yang sangat sangat unik. Okay? Dia menggabungkan muzik dan masakan. Bagi saya memang tak pernah nampaklah di mana-mana program. Dan bagi saya memang seorang pemuzik dan juga bidang masakan juga memang satu program yang sangat so fun. It's so fun. Dia bukan satu competition, dua talent dalam satu screen, masak-masak, having fun and hopefully dapat juga translate fun itu kepada penonton-penonton yang akan tengok daripada masa satu jam ni. Yeah, right. You can watch him again. Dia setiap hari Jumaat saja ke ataupun? Setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. 11 pagi. Alright. Okay, baik. Thank you everyone for being with us today. Best of luck. Thank you. Untuk satu dengan dua dan juga kepada pengarahnya. Terima kasih banyak. Semoga dapat berikan inspirasi jugalah untuk penonton kita menu apa nak masak hari ni kan. Kemudian tengah Jumaat itu hari Sabtu nak masak apa. Betul. Contohnya, mungkin cuti ke anak-anak tak sekolah kan boleh follow. Sekali lagi kita war-warkan kepada anda jangan lupa untuk saksikan The Singing Chef musim yang kedua pada jam 11 pagi. Jadi selepas ni boleh tengok teruslah di TV OK. Okey, terima kasih kepada semua tamu kita dan juga terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami sehingga ke penghujung siaran pada hari ini. Jangan lupa untuk terus kesihatan anda bersama TV 1. Saya minta hati-hati juga TV OK selepas ini jam 11 pagi untuk saksikan program The Singing Chef. Kita nak tinggal nak lebur ke tiras jam 11 pagi Malaysia ini. Saya Syuhada Arifin. Dan saya Munawar Azmi mewakili tim penerbitan dan juga kru teknikal serta penerbit Syafiq Adi Fitri mengucapkan terima kasih dan salam hari Jumaat. Semoga hari anda penuh dengan keberkatan daripada Allah SWT. Amin. Assalamualaikum.